Kalau ngomongin kue khas Melayu, itu banyak banget. Seperti yang lagi kita masak, ini namanya kue bongkol. Ini seperti kue nagasari. Yang membedakannya adalah isi dari kue tersebut. Bu, ini apanya udah selesai, Bu? Kita ini ya, jerangkan. Ini ya, Bu. Kue bongkol paling pas dimakan dalam keadaan dingin. Biasanya dimakan bersama kuah santan kelapa yang dicampur gula aren. Santan tidak bisa dilepaskan dari kuliner tradisi Nusantara, teman. Mulai dari jajanan tradisional sampai menu makanan utama. Santan tidak hanya sebagai pengental kuah, tapi juga memperkaya rasa masakan. Ternyata gula tidak hanya membuat rasa manis makanan. Gula yang dikaramelisasi juga bisa memberi warna kecoklatan. Gula juga bisa jadi pengawet karena menghambat pertumbuhan bakteri. Nah, kalau bisa